Madame Web adalah film superhero asal Amerika mendatang berdasarkan Marvel Comics yang menampilkan karakter dengan nama yang sama. Film ini diproduksi oleh Columbia Pictures dan di Bonaventura Pictures yang bekerja sama dengan Marvel Entertainment. Didistribusikan oleh Sony Pictures Releasing. Film ini dimaksudkan untuk menjadi film keempat dalam SPEDRM Ain Universe SSI Sony. Film Madame Web berkisah tentang Cassandra Web yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Cassandra pun kerap mendapat penglihatan bahwa ia serta tiga perempuan lain tewas di tangan pria yang menggunakan kostum berwarna hitam, yaitu Ezekiel Sims yang diperankan Tahar Rahim. Menariknya, kostum dalam versi komiknya, Ezekiel Sims adalah salah satu spider people yang sebenarnya enggak berstatus sebagai antagonis. Ezekiel pun dikisahkan sebagai pebisnis yang pernah membantu Peter Parker melawan Morlun, anggota dari keluarga Inheritors yang memburu spider people di berbagai universe. Ezekiel pun memiliki kemampuan super seperti spider people pada umumnya, termasuk indra super alias Speedy Sense. Namun, Speedy Sense milik Ezekiel saling membatalkan antara satu sama lain dengan Speedy Sense milik Peter Parker. Jadi, Ezekiel enggak akan bisa mendeteksi serangan kejutan dari Peter Pan. Dalam filmnya, Ezekiel tampaknya juga memiliki kemampuan untuk melihat masa depan layaknya Cassandra Web. Meski belum diketahui, apakah penglihatan masa depan mereka saling terhubung antara satu sama lain? Kemungkinan besar kemampuan ini akan memiliki peran penting dalam film Madame Web nanti. Film ini disutradarai oleh S.G. Clarkson yang ikut menulis skenario bersama Claire Parker dari cerita karya Keremsanga. Dakota Johnson akan berperan sebagai pemeran utama bersama Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabella Merchant, dan Tahar Rahim. Madame Web rencananya akan dirilis pada 14 Februari tahun 2024.